Bridger. Itu karena permintaan dapat dari Jakarta. Karena kemarin dia kami minta dapat Saya tanya 3 sampai 4 kali. Itu masalahnya juga karena pembaruan KKI cuma ini. Iya, gitu. Cuma itu. Sampai 3. Kalau dari jarak tempuh itu dekat sih. Soalnya mau yang apa daftar di zonasi itu. Berarti ini pakainya zonasi ya? Iya. Pembaruan KKI-nya karena apa? Itu juga karena kakaknya nikah. Oh, kan belum ada satu cabut tahun. Iya, cabut kakak terus pembaruan kakak lagi. Oh, gitu. Terus daftarnya di sekolah mana? SMA 2 Ungaran. SMA 2 Ungaran. Oh, dari Ungaran. Iya. Rumahnya? Di Ungaran. Waktu Buben itu Gedanganak. Gedanganak. Namanya siapa, Mbak? Ranum. Ranum dari SMP mana? MTSNU Ungaran. MTSNU Ungaran. Kemarin dari sana tuh disuruh ke sini, disuruh masuk ke sini atau inisiatif? Tadi disuruh ke sini. Tadi dari sekolah suruh ke sini, langsung ke sini. Yang nyuruh di sekolah situ, sekolahan. Nanti pendaftarannya sampai tanggal berapa sih, Mbak? Sampai tanggal 1. 1 Juli. Jumat. Iya. Jumat. Pembatalan akun di sini enggak bisa. Enggak bisa. Berarti di SMA 3 sama 5. 5. SMA 3 sama 5. Iya. Terus ini kan nanti pengajuan data lagi nih. Iya. Mau ngisi di mana? Di rumah. Yeah. Nanti kalau ada kendala lagi gimana? Kesini, tadi kan udah dikasih nomor kontak. Oh, biar gitu. Gak bolak-balik gitu. Yeah. Ya. Secara keseluruhan menurutmu ribet gak sih mas PPDB tahun ini? Kalau untuk sekarang, ya karena kakak ini agak ribet sih mas. Agak ribet. Iya, cuma ke sekolah ya bolak-balik. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.